Bupati Labuan Batu Dr. Haji Eri Katara dari Tongga MKM meninjau langsung pelaksanaan kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih tahun 2023 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuan Batu di lingkungan kantor-kantor perangkat daerah Kabupaten Labuan Batu, Rantau Perapat Jumat 26 Mei 2023. Kegiatan Jumat Bersih ini adalah tindak lanjut dari pencanangan gerakan Jumat Bersih oleh Bupati Labuan Batu pada tanggal 12 Mei 2023 lalu, di mana Bupati menyampaikan kepada OPD Camat, BUMN, BUMD, BUMS, instansi vertikal dan perbankan di Kabupaten Labuan Batu untuk melaksanakan Jumat Bersih berupa gotong royong di kantor masing-masing selama 2 jam yakni dari pukul 7.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Instansi juga diharapkan agar melakukan pembersihan di luar kantor dengan radius 100 meter dari lokasi kantor. Pada saat yang sama, Wakil Bupati Labuan Batu Haja Elia Rosa Siregar SPD MM didampingi Lurah Pulau Padang dan rombongan juga meninjau pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih di sekitar Kelurahan Pulau Padang dan Perlayuan Rantau Utara. Wakil Bupati berharap agar masyarakat juga dapat lebih aktif menjaga dan melakukan kebersihan di lingkungannya karena bersih itu indah, sehat, dan juga bersih itu sebagian dari iman.